Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke teman-teman, kita balik lagi di channel kita. Kali ini kita bakal nge-review workshop HPU SBB yang ada di kilometer 48 jalur Holding. Ya, jalur Holding MSC. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini perlintasannya seperti ini. Jadi kita bakal masuk ke area workshop dan area MS. Kita melihat aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Oke, cekidot. Oke teman-teman, ini sudah mendekati pintu masuk di pos security. Biasanya keluar masuk di sini ada pemeriksaan ya. Jadi kaca pintu kendaraan tuh harus dibuka tuh ya, biar dia tahu siapa sih yang keluar masuk di area workshop. Oke, pintu udah dibuka gerbangnya karena emang sebelumnya kita udah keluar duluan tadi. Ini bisa dilihat teman-teman ya, seperti ini area workshopnya. Ini bisa dibilang ini pembangunan terbaru ya. Jadi, kayak gini workshop kita, area seperti ini. Ini di sini workshop ini ada HRC sama supportnya. Jadi di dalam ini ada kegiatan remote install kayak RNI engine, final draft, remisi, differential dan lain-lain ya. Itu dari teman-teman HRC. Kalau di support sendiri itu banyak kendaraan yang bisa dilihat ya, kayak Hino ataupun Hino Duto atau Hino FM ya, yang seringnya 500 ataupun 260 TI. Ada juga Mercy tadi ya, ada Mercy juga. Jadi bisa dilihat nanti ya teman-teman ya, seperti apa. Oke teman-teman, sebelum lanjut video berikutnya biar seru, jangan lupa subscribe, comment, like and share ya teman-teman, supaya tambah seru nih channel kita. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, ini kegiatan mencuci ya, untuk menjaga kebersihan unit. Jadi kita cleaning sebelum kita melakukan servis. Ya bisa dibilang salon, kita kayak salon dulu ya kan, salon unit ya.
review lagi. Nah, itu datang aktivitas yang motong. Kalau di sini area parkir, kalau di sini area parkir bis unit-unit yang ready parkir di sini. Kalau di depan situ itu workshop ya HRC ya, banyak aktivitas di workshop HRC untuk ya remote install tadi ya. Itu di depan kita itu mes kita, di belakang itu ada juga mes. Jadi yang kalau yang di depan kita ini mesnya para staff, kalau yang di belakang yang bertingkat itu mesnya mekanik. Terus di depan sana itu ada kantin, terus ada mes staff lagi untuk manajemen ya di situ. Nah, ini kita
arah pulang ke mes. Ini jalurnya ini. Jadi yang depan tadi ada mes, sebelahnya itu ada SKK ya. Sarana kesehatan ya. Kalau kita perlu berobat, ya kan, di sebelah aja. Ini area parkirnya, area parkir depan mes. Jadi sarana-sarana yang sip 1, jadi teman-teman staf parkirnya pas di depan mes ya. Karena ini sudah dini hari, mungkin ya udah pada tidur kali ya. Kebetulan saya ini baru pulang dari dinas. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman ya. Iya dong. Sesuai. Jadi seperti ini penampakan tiap kamar ya. Tiap kamar. Di sini dilarang merokok. Jadi kita masuk. Nah, ini kondisi kamarnya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Assalamualaikum.